Dari 9 kecamatan untuk olah lahan itu pesertanya 18 kelompok tani, dan untuk balap traktor itu 32 kelompok tani. Untuk olah lahan itu penilaiannya dari ada 3 poin, yaitu pada saat proses penghidupannya, kemudian keluasan pada saat pembajakannya, kemudian ada proses penggelepekannya, kemudian proses penggaruannya, itu dinilai masing-masing ada parameternya. Kemudian terakhir ada nilai sekitar 20% untuk perawatan mesin dan perawatan traktor. Keahlian pada saat lomba sangat bagus, karena di lomba juga ada keluasan, ada atraksi-atraksi, dan kemarin juga terlihat bahwa membuktikan bahwa traktor quick stabil kemarin sudah ada yang membajak dengan dilepaskan tanpa dipegang. Itu salah satu membuktikan bahwa traktor quick memang stabil, bisa jalan lurus, tidak dipegang. Atraksinya juga dinilai. Siapa yang tak suka? Menarik ya, itu pengalaman, biar cepet, belajar gak cepet, kan bisa dicontoh lah. Kabupaten Desaru bisa maju, sukses. Kemudian semuanya peserta ini menggunakan traktor quick semua. Ada G1000, ada Boxer, ada G3000 Sefa. Dan acara hari ini membuktikan bahwa semua quick, semua hebat.